Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sejuta Kisah, kembali lagi kami hadir menjumpai Anda. Seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita nyata misteri yang menarik untuk Anda simak. Kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah cerita nyata misteri yang berjudul Anakku jadi tumbal pesugihan adik. Namaku Ratih, aku ibu rumah tangga yang tinggal di bilangan Sumedang, Jawa Barat. Aku janda yang harus menghidupi anak-anakku sendiri. Usiaku kini sudah menginjak 43 tahun. Aku sudah hidup tanpa suami sejak aku memiliki anak ketiga. Suami tercintaku meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Persis ketika anak ketigaku lahir, ia terburu-buru pulang dari tempat kerjanya untuk menyaksikan aku melahirkan di rumah persalinan. Tapi Tuhan berkehendak lain. Suamiku yang mengendarai sepeda motor ditabrak sebuah mobil hingga tewas. Saat itu anak terbesarku perempuan baru kelas 6 SD, yang kedua kelas 2, dan si bayi yang baru lahir itu, tentu saja aku sangat terpukul menghadapi kenyataan suami tercinta, ayah dari anak-anakku dan tulang punggung keluargaku harus pergi meninggalkan kami untuk selamanya. Aku baru tahu suamiku meninggal 2 hari setelah aku melahirkan. Tapi aku maklumi mengapa tak ada yang memberi kabar kematian suamiku. Saat itu, seluruh keluarga melarang seorang pun memberitahuku karena akan berpengaruh pada proses persalinanku. Sejak itu, aku harus menghidupi 3 orang anak tanpa suami. Tentu saja bukan hal mudah bagi janda sepertiku yang tak memiliki keahlian. Aku harus banting tulang melakukan pekerjaan apapun untuk menghidupi 3 orang buah hatiku. Aku memang terbiasa hidup mandiri. Aku tak suka meminta bantuan pada siapapun, apalagi pada saudara. Karena aku tahu itu akan menjadi pembicaraan tidak enak. Dan tentu saja aku yang kemudian akan menjadi korban dari pembicaraan itu. Sejak suamiku meninggal, aku mulai berjualan apapun di depan rumahku. Aku menjual makanan ringan, kopi, teh manis, dan gorengan. Aku juga menjual nasi uduk setiap pagi sampai menjelang siang. Kadang aku juga jadi pembantu membersihkan rumah orang lain atau mencuci pakaian di rumah orang. Semua aku lakukan demi menghidupi 3 orang anakku. Aku tak ingin mereka kelaparan atau tak bisa bersekolah karena aku tak punya uang. Maka aku lakukan apapun untuk bisa menyambung hidup. Tapi nyatanya hidup ini memang berat. Aku sudah melakukan apapun untuk bisa mencapai taraf hidup yang lebih baik. Rasanya aku sudah memeras keringat dan memutar otak untuk mencapai kehidupan yang lebih layak. Namun kami tetap saja kekurangan. Aku sudah berusaha membuka warung kecil-kecilan di depan rumah, tapi hasilnya juga tidak mencukupi semua kebutuhan keluarga. Selalu ada yang kurang. Dan ketika aku kekurangan itu, dengan terpaksa aku pinjam uang sana-sini. Beruntung suamiku masih meninggalkan warisan sebuah rumah yang tidak terlalu bagus. Tapi aku bersyukur karena rumah yang kami tempati ini rumah layak dan bukan rumah milik orang lain. Aku dan anak-anakku tak harus mengontrak rumah. Aku hanya perlu mencari nafkah untuk makan dan kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan sekolah dan biaya hidup anak terbesarku. Tapi sekali lagi, aku selalu menghadapi kekurangan biaya setiap bulan, terutama untuk biaya sekolah anak-anakku. Sampai suatu ketika, adik suamiku atau mantan adik iparku menawarkan jasa baiknya padaku. Sejujurnya, aku tidak pernah berharap kebaikan dari orang lain, meski itu adalah mantan adik iparku sendiri. Aku tidak ingin menjadi omongan jelek pihak keluarga almarhum suamiku, karena sejak kami menikah, keluarga suamiku memang kurang cocok denganku. Mereka terlalu menganggap remeh keluargaku yang miskin. Mereka tidak bisa menerimaku sepenuhnya sebagai menantu. Ketika suamiku masih hidup pun, keluarga suamiku jarang sekali berkomunikasi dengan kami. Suamiku sendiri seperti tak peduli dengan perlakuan saudara-saudaranya. Ia tak menghiraukan perlakuan keluarganya yang kurang baik terhadap diriku dan anak-anakku. Ibu mertuaku adalah yang paling tidak menyukaiku. Ia kerap menjelek-jelekan aku dengan sebutan mantu yang gak becus, mantu pembawa sial. Aku dan suamiku memang hidup dengan ekonomi yang pas-pasan, jauh berbeda dengan adik-adik suamiku yang kaya raya semua.
Itulah sebabnya keluarga suamiku terkesan selalu mencemooh kami. Tapi hari itu tiba-tiba saja adik almarhum suamiku datang ke rumah kami dan menanyakan kabar aku dan anak-anakku. Sudah lebih 2 tahun aku tak ada komunikasi dengannya. Bahkan neneknya atau orang tua suamiku juga tidak pernah mempertanyakan keadaan cucu-cucunya. Apakah cucu-cucunya itu hidup dalam keadaan baik, sehat atau bagaimana? Tak pernah sedikit pun mantan ibu mertuaku itu tersentuh hatinya untuk melihat keadaan kami. Aku pun tak ingin mengemis pada mereka untuk meminta apapun. Perlu Anda ketahui, adik iparku dan keluarga besar almarhum suamiku tinggal di bilangan Purwakarta, Jawa Barat. Aku tak ingin menyebut namanya karena aku takut ada yang mengetahui keberadaan keluarga almarhum suamiku itu. Mungkin dampaknya tidak akan baik buatku dan anak-anakku, sebab cerita ini menyangkut aib keluarga suamiku. Aku juga sebenarnya tidak ingin menceritakan hal ini pada sahabat sejuta kisah, tapi hatiku terus berontak untuk menceritakan hal ini sebagai cermin untuk Anda dan yang lain. Sebut saja nama adik iparku itu Junaidi. Ia datang dengan menawarkan jasa baiknya untuk mengurus anak-anakku. Junaidi mengaku ingin mengurus salah satu dari 3 anakku sebagai pengganti kakaknya almarhum. Menurutnya, niat baiknya itu juga sudah ia ceritakan pada ibunya dan keluarga besarnya yang lain. Masih menurut Junaidi, semua keluarga besarnya setuju untuk mengambil salah satu anak dari almarhum suamiku. Junaidi akan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Kak Ratih jangan khawatir, saya akan mengurus dan memperlakukan anak-anak seperti anak saya sendiri. Saya juga punya hutang budi pada abang saya almarhum, jadi saya ingin membalas budi baiknya melalui anaknya. Jelas adik iparku itu saat ia datang. Ia tidak datang sendiri, Junaidi datang bersama istrinya, sopir dan seorang pembantunya laki-laki. Tapi kala itu saya tidak melihat pembantunya itu seperti seorang pembantu. Lebih mirip seorang aneh yang kelakuannya tidak bisa dimengerti. Saya sulit menjelaskan perlakuan orang itu, karena orang itu lebih banyak diam di mobil bersama sopirnya. Junaidi juga kerap melarang orang itu keluar dari mobil. Rumahku memang di pinggir jalan, jadi ketika Junaidi melarang orang itu keluar dari mobil, suara dan tindakannya terdengar. Kala itu aku juga disambungkan dengan telepon genggam mantan mertuaku. Di ujung telepon sana ia berbicara sedikit lebih ramah dari sebelumnya. Dia menanyakan keadaanku, anak-anak atau cucu-cucunya, dan semua hal yang sebelumnya tidak pernah ia tanyakan. Ada rasa tak percaya dalam hatiku, mengapa ibu mertuaku tiba-tiba saja bisa peduli pada keadaan kami. Tapi aku menepis kecurigaan itu. Aku berpikir positif, mungkin sekarang keluarga suamiku sudah mulai iba melihat keadaanku dan anak-anakku yang carut-marut. Singkatnya, aku ikhlaskan anak pertamaku Nelly ikut bersama Junaidi ke Purwakarta. Mantan adik iparku itu berjanji akan memperlakukan anakku dengan baik seperti anaknya sendiri. Tentu saja sebelumnya aku sudah melakukan proses perpindahan sekolah yang memakan waktu lebih dari 1 bulan. Selama proses itu, Junaidi sering bolak-balik ke rumahku dengan membawa oleh-oleh buat aku dan anakku. Tentu saja aku dan anak-anakku senang sekali. Junaidi juga selalu memberi uang, manakala ia pamit pulang. Seminggu 2 minggu, aku merasa kehilangan Nelly anak pertamaku. Tapi aku kuatkan hatiku, aku yakinkan ini demi kebaikan anakku itu. Aku belum tentu bisa menyelesaikan sekolahnya jika ia tetap tinggal bersamaku. Padahal aku masih harus membiayai 2 anakku yang lain. Aku memang pesimis menghadapi kenyataan ini. Maka ada sedikit lega ketika keluarga suamiku mau berbaik hati. Tapi juga ada rasa khawatir karena aku terpaksa jauh dari anakku. 1-2 bulan kemudian, aku masih merasa kehilangan. Tapi sedikit bisa aku obati karena aku masih mendengar kabar baik dari Nelly melalui telepon genggam. Nelly sering memberi kabar melalui SMS atau telepon. Ia mengaku disekolahkan dengan baik, setiap hari diperlakukan seperti anak oleh Junaidi. Tentu saja aku juga berpikir begitu, tak mungkin Nelly diperlakukan seperti pembantu, karena Junaidi memiliki cukup pembantu untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Waktu terus berlalu, tak terasa sudah hampir 1 tahun Nelly tinggal di rumah pamannya Junaidi.
Tak ada masalah apapun atau sesuatu yang harus aku risaukan. Nelly juga sudah naik kelas 2 SMP. Ia sudah cukup mengerti dan tahu apa yang harus ia lakukan. Aku tak perlu mengkhawatirkannya lagi. Aku sudah melihat dengan baik. Bahkan Nelly setiap bulan diizinkan untuk pulang ke rumahku dengan diantar oleh sopir Junaidi. Tapi menginjak tahun kedua, aku seperti kehilangan kontak dengan Nelly. Awalnya aku tidak merasa curiga apapun, karena sebelumnya Nelly masih memberi kabar baik. Ia sekolah setiap hari dan tidak pernah mengeluh apapun padaku. Tapi sudah lebih sebulan Nelly tidak memberi kabar dari telepon selularnya. Beberapa kali aku hubungi juga tidak aktif. Aku tidak berpikir harus menghubungi Junaidi karena mungkin ada sesuatu dengan handphone Nelly. Aku tak ingin mengganggu kesibukan mantan adik iparku itu. Aku juga tidak ingin menyinggung perasaannya. Bagaimana jika handphone Nelly memang rusak? Maka terkesan aku memintanya untuk dibelikan yang baru atau apalah. Tapi 2 bulan kemudian, aku mendapat kabar buruk dari Junaidi. Dari ujung handphonenya, Junaidi mengabarkan kalau Nelly sakit panas sudah lebih dari 3 minggu. Panasnya itu turun naik dan kadang hilang normal. Tapi Nelly kerap mengigau dan mengatakan hal yang aneh-aneh. Kak Ratih, ini Nelly sakit. Kayaknya panas. Saya sudah membawanya ke dokter, tapi tidak sembuh juga. Nelly mengeluh minta pulang. Jadi besok pagi Nelly akan diantar ke Subang oleh sopir. Saya tidak bisa ikut karena sibuk. Begitu kabar yang aku dengar dari Junaidi. Aku benar-benar tak sabar menunggu hari esok. Aku ingin melihat keadaan Nelly yang sebenarnya. Sakit apakah anakku itu? Apakah parah atau sekedar sakit biasa saja? Tapi sepanjang hari hingga malam menjelang, hatiku berdebar keras. Ada rasa yang tak biasanya di dalam hatiku. Aku merasa khawatir yang berlebihan atas kesehatan Nelly. Aku seperti mendapat firasat buruk atas diri anakku itu. Sekitar jam 9 pagi, Nelly datang diantar seorang sopir dan seorang pembantu Junaidi. Aku yang menjemputnya ke mobil langsung menangis melihat keadaan anakku kala itu. Aku tak kuasa menahan sedih melihat keadaan Nelly yang kurus dengan muka yang pucat pasi. Bibirnya pecah dan matanya merah. Tak ada kata-kata apapun yang keluar dari mulut Nelly kecuali isak tangisnya. Aku pun hanya bisa memeluk sambil memapahnya ke dalam rumah. Aku baringkan anakku itu di atas tempat tidur yang dulu ia gunakan. Tak berselang lama, beberapa orang tetangga mulai berdatangan menjenguk. Semua tetanggaku yang menengok ikut sedih melihat keadaan Nelly. Beberapa di antara mereka ada yang ikut meneteskan air mata. Aku mendampinginya di samping tempat tidur sambil terus mengusap kepalanya. Tak henti-hentinya aku bertanya-tanya apa yang dirasakan anakku. Namun Nelly hanya mengeluh sakit kepala, perut, dan sekujur badannya terasa panas. Badan Nelly panas, Ma. Kepala pusing dan perut sakit. Seperti ada yang bergerak di dalam perut Nelly. Begitu keluhan aku sambil meringis menahan sakit. Jika saja penyakit itu bisa dipindahkan ke tubuhku. Ingin rasanya aku yang menggantikan sakit anakku. Aku begitu sayang pada anak-anakku. Begitu juga pada Nelly. Rasa cinta, kasih dan sayangku pada anak-anakku tak akan tergantikan oleh apapun. Bahkan jikapun aku harus mati menggantikan anakku, aku akan melakukannya. Satu persatu para tetangga yang menjenguk anakku mulai pulang. Tinggal aku, 2 orang anakku, sopir dan pembantu Junaidi yang ikut mengantar anakku. Tiba-tiba pembantu yang ikut mengantar anakku itu bicara, "Teh, nanti jangan kaget kalau menjelang malam Nelly suka merintih sakit, kemudian minta tolong dan mengigau seperti orang ketakutan. Itu sudah berlangsung sejak ia sakit. Saya orang yang merawat Nelly selama ia sakit di rumah juragan Edi. Saya juga yang mengurus menemani Nelly tidur kalau malam hari," bisik pembantu Junaidi di telingaku. Aku melihat ada rasa iba dari wajah wanita saat menceritakan kondisi Nelly. Kutebak usianya beberapa tahun saja lebih tua dari aku. Aku juga melihat keikhlasan, rasa kasihan dan perasaan keibuan yang tulus dari wanita itu. Tapi aku juga melihat kekhawatiran dari dalam tatapan matanya. "Maksud teteh gimana?" aku bertanya karena memang tidak mengerti. Jadi orang itu menjelaskan beberapa kali menjelang maghrib, Nelly berteriak-teriak kesakitan dan memegang perutnya.
Katanya perutnya itu sakit melilit, seperti ada yang menarik-narik khususnya. Di dalam perutnya, Nelly juga merasa seperti ada sesuatu yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Kadang Nelly juga merasakan seperti ada benda keras yang bergerak ke ulu hatinya, hingga membuat ia sesak napas dan mual. Tak ada yang bisa dilakukan wanita parubaya itu, kecuali memijat-mijat tangan Nelly, kaki, atau mengusap kepala Nelly. Ia tak bisa melakukan apapun, karena ia bukan dokter, bukan bidan, atau perawat yang bisa menangani pasien. Yang bisa dilakukan wanita itu hanya berdoa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ke telinga Nelly. Tapi itu sangat manjur dirasakan. Karena jika Nelly mendengar ayat-ayat Allah, maka ia akan berhenti berteriak kesakitan, kemudian tertidur. Kalau Nelly berteriak kesakitan itu, bacakan saja ayat-ayat Allah. Biasanya dia akan berhenti berteriak kesakitan dan kemudian tertidur. Tapi saya juga tidak yakin apakah dia tidur atau pingsan. Saya tidak paham. Jelas wanita parubaya itu lagi. Seperti pada senja itu, Nelly berteriak kesakitan dan mengagetkan seisi rumah. Wanita parubaya itu diperintah Ibu Edi untuk mengurus Nelly. Karena memang hanya wanita parubaya itulah yang menjaga Nelly. Yang lain tak ada yang mau atau tak ada yang berani melakukannya. Orang lain di rumah itu hanya bisa merasa iba melihat keadaan Nelly tanpa bisa berbuat apa-apa. Nelly tiba-tiba berteriak kesakitan, suaranya nyaring terdengar hingga ke halaman depan rumah juragan Edi. Wanita parubaya pembantu juragan Edi berlari ke belakang menghampiri Nelly yang berguling-guling di tempat tidurnya menahan sakit. Kali ini ada yang berbeda dari sebelumnya. Mata Nelly tidak layu karena kesakitan. Badan Nelly juga sepertinya tegang, kaku dan tangannya menggaru-garu kasur, hingga beberapa benang jahit dari kasur itu putus. Mata Nelly melotot dengan bola mata yang merah menyala. Wanita parubaya itu melihat Nelly menjadi seperti orang yang mengerikan. Nelly terus berteriak-teriak minta tolong sambil bergulingan. Sesekali ia menjerit, mengeluh menahan sakit di perut, kepala dan sekujur tubuhnya. Saya cuma bisa melihat dan berdoa, membacakan ayat-ayat Allah. Tapi beberapa menit kemudian, mulutnya muntah mengeluarkan darah segar. Kemudian dari kemaluannya juga keluar darah segar, darah berwarna kehitaman, dan darah yang kental seperti agar-agar. Setelah Nelly muntah dan mengeluarkan darah itu, barulah ia berhenti berteriak menahan sakit. Saya benar-benar tidak tega melihatnya, Teh. Mudah-mudahan kalau di sini dia bisa sembuh, tutur wanita parubaya itu padaku. Menjelang sore, sopir dan wanita parubaya itu pamit pulang. Juragan Edi memang meminta mereka pulang menjelang sore. Entahlah, mantan adik iparku itu memang kehidupannya aneh sejak dulu. Itulah sebabnya almarhum suamiku tidak ingin terlalu akrab dengan adiknya sendiri. Almarhum suamiku juga seperti sengaja melarang dan menjauhkan kami dari keluarganya sendiri. Aku tidak pernah diberi penjelasan lebih detail mengapa itu ia lakukan. Tapi jelas aku merasa suamiku memang menjaga jarak kami dengan keluarganya. Lepas maghrib, aku dikejutkan oleh teriakan Nelly dari kamarnya. Kala itu aku baru saja selesai melaksanakan sholat maghrib di kamarku. Aku baru saja membacakan separuh ayat kursi, manakala aku mendengar Nelly menjerit mengadu kesakitan. Teriakan minta tolongnya pun terdengar jelas di telingaku, meski serak dan parau. Suara Nelly terdengar berbeda kala ia meneriakkan rasa sakit dan minta tolongnya itu. Aku ibu kandungnya yang mengurusnya hingga usia 13 tahun, tentu saja kenal betul dengan suara Nelly. Tapi aku mendengar suara yang keluar dari mulut Nelly itu seperti bukan suara Nelly. Tak hanya aku, beberapa orang tetangga yang bergegas datang sesaat setelah mendengar teriakan Nelly juga mengalami hal yang sama. Suara Nelly seperti suara orang dewasa, tapi kadang terdengar seperti suara nenek-nenek. Kok suara Nelly aneh ya? Seperti bukan suaranya. Kalimat itu diucapkan oleh banyak orang yang mendengar teriakan Nelly dan permintaan tolongnya ketika ia meregang kesakitan. Bahkan anakku, adik-adiknya Nelly juga mengatakan hal yang sama. Memang seperti yang diceritakan wanita parubaya pembantu juragan Edi itu. Sesaat setelah Nelly berteriak kesakitan, ia muntah darah.
Baju, celana, dan ranjang tempat Nelly tidur penuh dengan darah segar dan darah yang mengental kehitaman. Tak ada yang bisa aku lakukan kecuali berdoa. Beberapa tetangga yang melihat kejadian itu tak tahan, lalu keluar dari kamar sambil istighfar. Aku tahu bagaimana iba yang mereka perlihatkan pada Nelly dan aku. Aku tahu mereka kasihan padaku dan Nelly, tapi mereka juga tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan. Malam pertama sekembalinya dari rumah juragan Eddie, aku benar-benar melihat Nelly tersiksa karena sakitnya. Sepanjang malam ia hanya meregang kesakitan sambil sesekali meminta tolong. Hanya kata mamah dan bapak saja yang bisa keluar dari mulutnya. Berkali-kali aku bertanya padanya, tapi Nelly tak sanggup menjawabnya. Matanya melotot ke atas langit-langit kamarnya, hanya sesekali saja berkedip. Esok harinya aku membawa Nelly ke dokter. Seperti biasa dokter memeriksa dan memberi obat pada Nelly. Tapi dokter itu malah menyarankanku untuk membawa pulang Nelly. Katanya ia tak bisa menangani Nelly. Dokter itu malah memberiku rujukan untuk membawa Nelly ke rumah sakit yang lebih besar. Atau jika aku tidak mau, lebih baik dibawa pulang saja dan dirawat di rumah. Malam kedua di rumahku, Nelly kembali memperlihatkan hal yang sama seperti malam sebelumnya. Aku ingat betul kala itu selepas Isya, Nelly mengerang kesakitan sambil memegang perutnya. Aku bertanya sambil membisikkan kata-kata di telinganya. Apa yang kamu rasakan, anakku? Ceritakan pada mama, Nelly, agar mama tahu apa yang harus mama lakukan. Tanya aku di telinganya. Kalau sudah begitu, tentu saja aku tak tahan menahan sedih, kasihan, dan hanya air mata yang mengalir dari sudut mataku. Adik-adiknya Nelly pun demikian. Malam itu kami berkumpul di kamar Nelly sambil membantunya sedapat mungkin. Aku hanya bisa berdoa sambil memegang tangan Nelly, mengusap kepala dan wajahnya. Hatiku semakin ketir, manakala adik-adik Nelly juga menangis terisak di pinggir tempat tidur kakaknya. Ya, malam itu hanya kami saja di rumah dengan segudang kesedihan dan tangis sepanjang malam. Aku duduk dan terbaring di sisi ranjang menemani Nelly sambil terus mengusap kepala, wajah, dan tangannya. Di bawah ranjang aku lihat dua anakku yang lain tertidur memeluk bantal. Aku tak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya pada kami. Aku tak bisa lagi berpikir apa yang harus aku lakukan. Aku pasrahkan segalanya pada kehendak Tuhan. Ya Allah, mengapa kami diberi cobaan seberat ini? Dalam kondisi kami separah ini pun tak ada orang yang menemani kami. Tak ada orang lain yang bisa aku jadikan pelindung untukku dan anak-anakku. Mengapa kau ambil nyawa suamiku lebih dulu? Mengapa tak kau beri kesempatan suamiku untuk membelaku, menjadi tameng bagi prahara yang menimpa kami? Mengapa tak kau beri kesempatan suamiku untuk merasakan kesedihan seperti yang kami rasakan? Sahabat sejuta kisah, hanya 7 hari saja Nelly berada di rumah. Pada malam ke-8, ia mengembuskan nafas terakhirnya. Sepanjang 7 hari itu, tentu saja aku sudah melakukan berbagai cara sebisa yang aku lakukan. Para tetangga dan sesepuh kampung juga berdatangan menengok Nelly. Memang seperti itulah tradisi di kampungku. Dari para tetangga dan sesepuh serta ustadz di kampungku, mereka sepertinya memberi sinyal tidak baik atas diri Nelly. Sebagian di antara mereka ada yang mengatakan, Nelly bukan sakit biasa. Anakku itu telah ditumbalkan untuk kekayaan seseorang. Sebab menurut penerawangan orang pintar di kampungku, darah yang keluar dari kemaluan Nelly itu sesungguhnya adalah anak makhluk halus yang dikandung Nelly. Nyawa Nelly ditukar oleh nyawa makhluk halus. Imbalannya adalah sejumlah harta yang melimpah untuk seseorang. Tapi aku tidak ingin berburuk sangka. Aku sudah pasrahkan segalanya pada kehendak Allah. Tidak ada gunanya juga aku mengetahui atau menelisik lebih jauh. Aku tidak ingin menjadi fitnah atau masalah yang kemudian memanjang karena hal ini. Namun hati kecilku tetap saja menyesalinya. Sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, tentu saja aku menyesali dan rasa sakit ini tidak mungkin hilang dengan mudah. Aku menceritakan hal ini hanya untuk mengeluarkan unek-unek di hatiku saja. Aku tidak ingin menuduh atau menghakimi siapapun.
Aku juga tidak berharap hal ini terjadi pada keluargaku yang lain. Aku berharap ceritaku ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk para penggemar sejuta kisah yang lain, agar terhindar dari kekuatan gaib dan iblis yang merasuki tubuh manusia. Semoga kita bisa memetik hikmah dari kisah ini. Jangan lupa, sahabat sejuta kisah, berikan komentar Anda, like share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.